Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Semoga senantiasa kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemudahan dalam setiap urusannya. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi di Fatihin Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya memodifikasi sebuah amplifier menggunakan output kolektor. Pada sebuah amplifier biasanya itu banyak ya, bahkan sering kita jumpai outputnya itu menggunakan TR final dari emitter ya maksudnya. Tapi kali ini kita akan memodifikasinya agar outputnya itu menggunakan kolektor. Apa saja yang kita butuhkan? Kita membutuhkan dua komponen ya. Resistor 330. Nah, langsung saja yang pertama dari dua buah TR driver ini kita angkat kolektornya. Kolektornya kita angkat. Langsung saja kita angkat kolektornya. Ya, setelah kedua kolektor dari TR driver ini kita angkat, kita apa ya? Paralel ya, kita paralel dengan resistor 330. Nah, jadi 330 ini kita masukkan di lubang TR ini ya, bekas TR kolektornya. Kita masukkan. Kita pasang. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya dan juga tekan tombol like. Jika ada keterangan atau kurang jelas, masih bingung, bisa tulis di kolom komentar. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Dan yang satunya lagi juga sama. Kita paralel kolektornya dari lubang PCB-nya menggunakan resistor 330 ohm. Kita solder. Iya. Jadi kalau kita mau menggunakan outputnya itu di kolektor ya, ini tetap sama ya,
basis kolektor emitor, tetap R-kabunnya itu ada di emitor. Hanya perbedaannya emitornya ini berarti jalur VCC-nya. Nah, dari TR final yang ini, yang 2SC2922, kita dibalik. Masangnya itu berarti basisnya itu di jalur VCC, kolektor VCC ini ya, yang min. Jadi ini kolektornya kita gabung karena untuk jalur speaker. Jadi kita balik ya. Gini ya. Nah, ini basis. Nanti basisnya nyambungnya di kolektornya TR driver ya. Ini kolektornya ke jalur speaker. Iya, kita balik lagi. Nah, TR final yang sebelah ini berarti ini seri A-nya ya. Seri A-nya. VCC-nya itu berarti dari plus. Kalau seri C-nya yang 2SC2922 berarti di jalur VCC min. Ini copot kawan. Basisnya kita nyambungnya di sini ya. Basisnya berarti di kaki kolektor. Yang satunya juga sama di kaki kolektor. Sekarang tinggal kita uji suaranya. Kita sambung dulu PSU-nya.
jalur speaker plusnya. Dan yang ini jalur speaker minnya atau groundnya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita kasih suara musik. Mantap kawan. Jadi seperti ini ya cara modifikasi sebuah amplifier dengan menggunakan output kolektor. Kita lihat lagi ya biar lebih jelas. Jadi yang perlu kita modifikasi itu hanya di TR drivernya yang ini ya. Kedua TR driver ini, kaki kolektornya kita angkat, terus kita paralel dengan resistor 330 ohm. Keduanya sama ya. Dan kaki kolektornya ini berarti kita menuju ke basis TR final. Ya, tapi kita jangan lupa ya, TR finalnya itu kita harus dibalik. Kalau biasanya di power yang menggunakan output emitter, berarti seri A-nya kan ada di VCC min. Tapi kalau menggunakan output kolektor, kita harus dibalik. Seri A-nya itu berarti ada di VCC plus, dan seri C-nya itu yang ada di VCC min. Nah, jadi basisnya itu berarti kita nyambungnya ada di kolektornya TR yang ada di driver ini ya. Semoga bermanfaat
Bila masih kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol like, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.